coba lagu yang pertama ada JKT48 Sanjo, JKT48 datang. Yang kedua ada Namina no Shinkyo Kyo, artinya tarikan nafas air mata surga. Lagi? Masih semangat? Let's go lanjut. Oke, dengarkan lagu yang benar-benar terakhir dari kami. Oh, gue Diamond, teriakan berlian. Gimana semuanya hari ini, seru gak? Semuanya terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih. Banget gitu loh, iya gak sih? Iya kan? Bener kan? Apa? Coba nyanyiin. Coba nyanyiin. Ayo bareng-bareng. Yang referensi. 5, 6, 7, 8. I'm sitting pretty, I'm enjoying the view. We're flying higher, higher. Nah, selengkapnya nonton MV-nya sendiri ya. Harus nonton ya. Harus nonton ya. Iya, dan kayak vibes-nya tuh kayak catchy banget, iya, gitu ya. Iya, dan easy listening banget, iya, kan. Jelas. Setuju. Bagus banget sih. Iya. Bagus banget kan. Mantap JKT. Setuju, oh, Bang. Kalau apa? Ya Bang. Setuju Bang. Kalau MV-nya gimana sih, kalau MV-nya? Kalau kan kalau lu udah ngomongin lagunya ya. Kalau aku mau ngomongin dance-nya kali, oh, ya. Dance-nya, oh, oh ya. Si pakar dance sih. Okay. Oh, enggak gitu. Gak, oh, gitu. Mau di-review. Wah. Wow. Aku cuma ingin memberikan apa sih, kayak masukan. Ayo, reaction. Iya, reaction. Sebenarnya dance-nya tuh kayak enak juga sih. Enak gak tuh dance-nya, enak. Kayak iya banget. Iya, bisa kayak rap itu kayak bisa di apa namanya? Diikutin oleh orang awam gitu, yeah, loh. Semoga nanti bisa jadi challenge di viral TikTok kali ya. Viral di TikTok ya. Kalian juga harus ikut dong. Iya, yeah, enggak sih? Iya. Yeah. Coba lu. Belum hafal nanti. Nani. Nanti ya, semoga nanti juga ada dance practice, yeah, kan. Dance, ya, practice, yeah, ya. Yeah. Mereka pada mau tahu dance practice, yeah, ya. Udah, semoga kita, yeah, semoga kita juga ada dance semoga kan ya. Iya. Kalau ada enggak sih kata? Iya. Coba, yeah, MV-nya kali, MV-nya. MV-nya. Music aku videonya. Wah, kayak sangat wah gitu. Maksudnya kan itu kan latarnya tuh udah keren gitu kan, kayak city light, terus kayak jalan-jalan gitu, terus ada yang kayak di apa sih kalau nyebutnya biar keren, flyover. Maksudnya yang pas keren-keren gitu loh, yang di atas tuh gitu. Ya kan? Oh, rooftop gak sih? Iya, oh, rooftop. Rooftop gak sih? Flyover banget. Maksudnya kayak jembatan penyeberang atas gitu loh. Flyover banget. Flyover bener ya. Oh ya, gitu pokoknya kayak
Terus selain latarnya cantik kan, kota-kota cantik itu membernya juga cantik. Parah sih. Oh my god, kayak Marsha kawaii. Semuanya gak sih? Semuanya tuh kayak kawaii deh sih. Tau gak sih, rapnya kafe ini. Iya weh, oh my god. Iya banget. Iya banget. Tapi mereka semua tuh punya warnanya masing-masing gitu kan, jadi kayak keren gitu. Ngomong-ngomong soal kostum gak sih? Wah, kostum. Parah banget sih. Menurut aku paling wah itu pas bagian yang apa yang enggak pakai seifukunya itu loh, yang bajunya beda-beda. Iya, yang baju bebas sesuai image member Del, ya. Be specific Del, specific Del. Enggak pakai isho. Iya, yang enggak pakai betul ya. Seifuku, seifuku, seifuku. Yang apa? Yang baju bebas yang baju bebasnya. Yang di reels, yang di reels. Itu tau gak sih, itu kafe ini tau fashion style. Iya, oh my god. Hebat banget. Dan sama kelepasan fame. Emang member JK itu tuh kayak multi-talent. Iya. Jadi kayak bisa dance, bisa MC, bisa nyanyi, bisa bahasa Inggris. Iya, bisa bahasa hewan. Contohnya Adele kan. Iya. Aduh. Tapi keren banget sih. Seifukunya juga gak kalah keren. Karena menurut aku membernya juga udah pada cantik kan. Jadi mau diapain juga, mau pakai baju kayak apa juga pasti bakal cantik gitu. Bahkan kayak pakai baju yang oblongan aja kayak oh ya udah gitu kan, kayak agak. Aduh, lu mau coba? Aduh. Apaan? Enggak, bercanda. Keren banget. Keren sih. Kayak sesuai image member iya, gitu kan. Iya, benar-benar kayak image Kazi member itu kayak keren. Tomboy. Keren. Terus Masya kayak gamers gitu yang kan, kawaii gitu. Iya. Harus banget deh tadi kawaii nih, kawaii. Enggak masuk cosplay lagi, Del. Si Adele cosplay. Sumpah, setiap kali yang lihat Adele sama Marsha, pasti Adele sama Marsha cosplay, Marsha cosplay. Ya udahlah. Nanti lah di belakang ya, disuruh ya. Kalian disuruh suka ya. Stylenya siapa? Kalau misalnya aku Shani sih. Shani. Semangat ya Adele ya? Banget. Wah, banget. Kayak udah ya. Ke aku, siapa? Aku suka Kampen. Itu enggak usah diragukan sih ya. Kayak oh my god, yes girl gitu. Aku suka Marsha. Kayak dia tuh simple gitu tapi lucu, kayak banyak sama ini enggak sih Kak Cika enggak gitu. Sih? Iya, Kak Cika juga. Wah, gila, ya. Gila sih. Kak Cika, Kak Cika bonceng aku dong. Tahu enggak sih aku gila? Aku gila, kira dia ini juga ada tau motornya. Dibawa ke Jepang. Siapa tahu? Siapa tahu? Iya, enggak ada yang tahu kan. Enggak ada yang tahu. Siapa tahu di lab scene gitu kan. Iya. Kalau aku sukanya outfitnya ini, Kazi. Itu kayak dia tomboy. Swag itu enggak sih, swag banget. Aneh. Kok gue yang kayak gitu mah aneh. Apa? Beda. Auranya beda. Iya. Semuanya kayak style. Masuk lo apa? Pokoknya menurut aku sih semuanya stylenya kayak fit her so well gitu. Iya, kayak cocok banget gitu sih. Iya banget. Cigre juga cakep banget. Iya, kita lupa mau Cigre, sumpah Cigre. Iya, karena menurut aku Cigre tuh wow. dan pastinya mereka udah menyiapkan sedemikian rupa ya. Jauh-jauh di Jepang ya. Dan gak cuma membernya doang, ada staffnya juga yang juga menyiapkan semua. Dan membernya udah berusaha keras. Jadi kalian harus dukung ya. Oke. Harus support. Jangan lupa abis ini nonton lagi MV-nya. Keep streaming. Seru banget ya, kita udah ngebahas MV single original terbaru JKT48 ya. Terus kayak bakal ada yang ngerasa kurang gitu gak sih kalau kalian belum dengar langsung kurang. Gitu. Iya. Yeah. Tahu apa yang kalian mau? Apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau? Jadi, kami akan menampilkan second single original JKT48, Flying High. Selamat pagi. Tadi adalah
single original kita yang kedua yang judulnya Flying High. Gimana, bagus gak? Udah pada nonton MV-nya, Bo? Gimana menurut kalian? Oke, jadi semuanya. Sekarang single original kita yang kedua ini sudah bisa kalian nikmati di berbagai macam digital platform. Jadi jangan lupa terus untuk dengerin lagunya juga. Dan keep streaming juga, yes, ya guys. Yes. Dan kita juga akan ada campaign JKT48 free to play. Jadi kalian bisa bebas untuk berkreasi membuat konten dari konten-konten yang udah kita kasih secara resmi dan itu gratis. Yes. Ditunggu ya. Oke, kalau gitu untuk kedepannya mohon dukungannya selalu untuk JKT48. Mohon dukungannya. Dan untuk tiket personal meet and greet dan juga two shot untuk tour sudah bisa kalian dapatkan. Jadi jangan lupa untuk ketemu sama kita di kota-kota yang akan kita kunjungi nanti. Pada datang kemana nih? Wow. Mana nih, kemana? Surabaya. Di Jakarta doang. Batu. Wow. Bandung. Jogja. Bandung. Wow. Wede. Semarang. Pokoknya semuanya nanti. Kita akan seru-seru bareng di sana dan sampai ketemu. Sampai bertemu ya. Oke, hari ini udah cukup seru ya semuanya. Seru banget. Ya. Oke, kalau gitu sekarang izinkan kami untuk mengucapkan salam yang sekali lagi. Seno. JKT48 secara resmi. Dukung kami terus ya, di setiap show-nya kami akan berjuang supaya bisa terus memberikan performa yang membuat hati kalian penuh dengan cinta. Dan jangan lupa, besok akan ada pertunjukan Session Girls dan Session Remaja oleh JKT48.
Tiketnya bisa dibeli melalui tiket.com untuk mendapatkan linknya resmi. Dan bagi kalian semua yang telah mendapatkan tiket The Shot Roulette dan Cek Ica, harap tunggu sebentar, tunggu arahan dari staff ya. Semuanya selalu jaga kesehatan, sampai ketemu lagi di pertunjukan berikutnya. Aku Shani. Jangan lupa tetap streaming Flying High. Hope you guys like it.